Pengungkapan ini berawal dari dua orang yang diduga sebagai pelaku, yaitu Eka dan UN. Pada saat anggota kami sedang melaksanakan patroli, karena perintah Kapolres Metro Tangerang Kota, patroli harus ditingkatkan di daerah-daerah rawan kriminalitas khususnya Coramor. Pada saat anggota Reskrim melaksanakan patroli mendengar suara teriakan maling, kemudian anggota mengejar suara tersebut, namun hanya menemukan sepeda motor 3016 CAB dan 6594 CU. Dua-duanya ditinggal di gang buntu yang terportal di komplek perumahan Sitakala. Berawal dari motor 3016 CAB ini, kemudian Kadit Reskrim mengembangkan untuk mencari identitas pemilik. Dapat bahkan motornya sudah 3 kali dijual, yang akhirnya ketemu alamatnya. Kita kumpulkan semuanya, barang bukti 25 KR roda 2 berbagai macam merek. Yang kita amankan ada 25. Ini nomor masih asli. Sebagian masih asli, sebagian sudah tidak. Masih sekolah. Sudah enggak sekolah. Ikut langsung metik. Ya. Jadi santrinya mereka ini kelapa. Jadi kalau lihat sepeda motor itu ada kelapa petik. Nah, santrinya kelapa. Mereka beroperasi di mana aja? Kalau sementara pengakuan mereka hanya di wilayah Polsek Negasari, di 7 kelurahan. Jadi di rumah-rumah, di rumah, di emperan, ya, di kos-kosan, kontrakan, tapi apa semua di emper, di dalam rumah, ada di dalam rumah juga. Ada kelompoknya? Jangan lupa subscribe ya.